Terserahnya mau ngapain, Bang? Copotin dulu dong. Saya ini nggak boleh kendor. Olinya rembes jadinya dari sini. Agak ntar kalau dibuka makin rembes lah. Enggak, ya yang di mangkok doang kan, dikit nggak parah. Vespa mau dimana-mana kopling. Ngeles, jadi selek nih buat kopling. Baut, mangkok, kopling, selek. Blok kopling ding. Jadi kita mau drat ulang nih.
gua usah bongkar. Gua juga usah, gua bikin nih, ini bautnya nih, tuh dol tuh, udah ngelos tuh. Kita gedein lagi nih, kita tak ulang. Ya kelihatan bos, tenang aja dong. Waduh, kan gue video nih, videographer nih. Udah belum? Ini proses pengetapan di rengkes kiri kopling Vespa nih. Buat selek. Eksklusif 2 tahun 91. Malu-malu. Ini rata-rata penyakit Vespa nih begini nih. Yang sering buka tutup bak kopling. Dislike. Jempol apa nih? Jempol aman ya, nggak hilang ya, awet. Cuman dipotong loh,
baut. Aman bos. Dipotong dikit nih. Bautnya. Aman nih. Drat daman mau berbautnya aja. Masangnya doang yang ribet. Pakai ketape. Masangnya doang yang ribet nih kalau di Vespa ini. Aduh. Mesinnya diturunin, mendingan diganjel. Kenapa tercopot? Yang ya yang kiri ya ini koper ses bapak juga digedein lubangnya. Nice. Oke inten ntar dulu dibersihin dulu. Waduh, oh, itu kopling baru diganti tuh dalemannya. Udah empol ini tuh. Belum gua bersihin. Empol ini. Dibagi cuma-cuma, Mas. Sama teman gua lumayan. Daripada beli kan 600. Ini baru ganti. Masuk. Hah? Masuk. Masuk ya itu. Posisinya maju. Itu enggak ngayuh gitu benar. Enggak bisa makan. Udah. Dia kan ntar belum diremin, tuh ngetes doang. Iya ngetes. Duh. Tinggal narik doang. Iya. Gak mau masuk ini bautnya. Masuk gimana? Yang tadi putih.
Iya ini. Pasen lo mau masuk. Entah. Top. Jadi bos, sudah enggak rembes, enggak bocor, aman ya? Eh?